malam di rumahnya ditutup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Hari ini saya berada di JPL 24 Jalan Raya Cidahu, di yang berada di Cicuruk, Kabupaten Sukabumi. Tujuan di sini adalah saya ingin mengonten kereta api Pangrango, dan ada kereta luar biasa ya. Yang saya ketahui itu adalah kereta ukur ya teman-teman, yang akan mau melintasi JPL ini ya teman-teman. Oke, seperti apa nih keseruan pada konten kali ini? Ditonton terus. Sebelum ke kontennya, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel saya agar channel saya terus berkembang dan saya selalu semangat mengupload seputar perlintasan kereta api maupun lainnya. Yuk langsung aja kita ke kontennya. Let's go teman-teman. Nah, untuk model palang pintu K ini yaitu masih manual ya teman-teman. Harus diturun naikkan oleh petugas PJL yang sedang berdinas, dan mungkin bisa dibantu oleh swadaya atau warga sekitar yang ikut sosialisasi atau sukarela ya teman-teman. Ya, masih menggunakan palang seperti inilah ya pokoknya. Dan ada sirine juga ya teman-teman. Ini toanya di sini ya. Oh, kayaknya sih ini ya sirine perlintasan KA ini ya teman-teman. Sirine sudah berbunyi. Ya, palang pintu K-nya ditutup ya. Oke, sudah tertutup aman. Siap akan dilintasi oleh kereta yang akan lewat di JPL ini ya, teman-teman. JPL 24 Cicuruk. Dan benar toanya ini ya. Oh. Yang tadi saya sorot. Oke, kita tunggu aja keretanya. Ini akan melintas kereta ukur ya, kereta luar biasa, kereta ukur. Mohon perhatian para pengguna jalan raya, perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkereta Apian, bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintas jalan kereta api wajib mendahulukan. Keretanya sudah terlihat ya teman-teman dari kejauhan. Palang pintu perlintasan bukan alat pengamanan utama untuk mengamankan perjalanan kereta api. Untuk itu, berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api. Oleh sebab itu, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, kereta ukurnya akhirnya melintasi JPL 24 ya teman-teman, dan mantap. Sirine dibunyikan, palang pintu kau menutup ya, ditutup secara manual oleh petugas. Sudah tertutup aman. Siap akan dilintasi kereta yang akan lewat di JPL ini ya. Kita tunggu aja keretanya. Bukan merupakan rambu lalu lintas, tetapi hanyalah alat
dibantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Untuk itu, berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api. Di lokasi lain, masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak berpintu. Oleh sebab itu, patuhilah rambu-rambu dan lintas yang ada. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan. Sampai saat ini, telah banyak korban meninggal dunia sia-sia karena kelalaian dan ketidakdisiplinan ketika melewati pintu perlintasan kereta api. Terima kasih atas kesempatan Anda dalam berlalu lintas. Semoga selamat sampai tujuan. Ini dia keretanya, kereta api Pangrangonya melintas. Tertutup aman, siapa akan dilintasi oleh kereta yang akan lewat di JPL ini ya teman-teman. Kita tunggu aja keretanya. Yang melintas ternyata lori mobil, mantap. Oke, untuk kontennya sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih yang sudah menonton konten saya pada kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe channel saya agar channel saya terus berkembang dan saya selalu semangat mengupload seputar perlintasan kereta api maupun lainnya. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Bye-bye.